Okay, kita tengok pula example yang seterusnya. Prove that integration of 2x squared over x minus 1 is equals to 2 times u plus 1 all squared over u du. Hence, find the integration of 2x squared over x minus 1. Okay, for this type of question, kita nak proofkan dia tu, maksudnya nak transformkan ini menjadi dalam bentuk u dahulu. So, kita kena tahu apa pemilihan u yang tepat. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, saya rasa u saya adalah x minus 1. Okay, kenapa? Kita nampak dah hint dia kat sini over u. So, jadi nak tak nak u saya adalah x minus 1. Okay, so kita tahu u adalah x minus 1. Okay, so differentiate dia, dia akan jadi 1. Okay, so kita ada sini du is equals to dx. Kita kan nak 2x squared over x minus 1. Then, bila kita tengok dekat sini, saya ada untuk 1 over x minus 1, which is kita kata 1 over u. Tapi dx kita ada du. But now, kita ada 2x squared dekat sini yang tak diubah lagi. So, apa yang kita perlu buat, kita kena jadikan x ni sebagai subjek. So, means that ini akan jadi sebagai subjek so that negatif 1 ni buat ke sebelah, kita akan dapat dalam bentuk u. So, kita tahu x is equals to u plus 1 based on here, okay? So, now 2 ni saya boleh buat keluar. So, saya integrate x dia adalah u plus 1 squared over x minus 1 ni adalah u. Kemudian dx adalah du. Okay, then kita dapatlah proof. Okay, so after that dia suruh integrate 2x squared over x minus 1 dx. So kita dah tahu dah tadi, kita dah proofkan dalam bentuk u. Jadi kita kena guna integration of substitution. So kita nampak here dia adalah u plus 1 all squared, di mana kita boleh kembangkan dia. So ini akan jadi 2 integrate u squared plus 2u plus 1 over u. Saya expandkan u plus 1 squared ni. So, dia jadi u squared plus 2u plus 1. Dan saya pecahkan dia satu-satu. So, ni jadi u squared over u tambah 2u over u tambah 1 over u. Okay, so kita pecahkan dia satu-satu dan kita boleh integrate dia satu-satu. Kerana dia adalah addition sahaja, so kita boleh integrate dia satu-satu lah. Okay, so 2 ni untuk keseluruhan . Okay, then daripada sini, saya nampak u squared over u adalah u. Okay, 2u over u adalah 2. 1 over u. Okay, then integrate lah satu-satu. So, integrate u dapat u squared over 2 plus integrate 2 dapat 2u plus integrate 1 over u dapat ln u plus c. Okay, then kita masukkan balik semula u tu dengan x minus 1. So kita dapat sini 2 darab x minus 1 squared. So 2 over 2, which is 1 lah. So saya expand siap-siap. Tambah 4u dengan x minus 1, tambah 2 ln x minus 1, tambah c.